Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai kelapa, kembali lagi dengan saya Isnan Destianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara aman mengecat akar pada bonsai kelapa. Dan berikut akan saya sampaikan beberapa tipsnya. Oke sobat bonsai kelapa, jadi untuk tips amannya untuk mengecat atau memberikan warna pada akar bonsai kelapa, yang pertama akar utama yang mau dicat itu harus berumur tua seperti ini teman-teman. Ini contoh akar utama yang sudah berusia tua. Ini karakternya sudah keras, jadi lapisan luar ini sudah aman untuk dilakukan pengecatan. Jangan melakukan pengecatan pada akar baru atau akar muda seperti ini teman-teman. Akar muda ini berwarna putih seperti ini, sedangkan yang tua sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Kemudian untuk tips yang kedua, akar utama bersih dari akar serabut. Jadi akar yang akan dicat itu sudah bersih dari akar serabut teman-teman, seperti ini. Nah, jadi bersih sehingga setelah dicat akan lebih indah karena tidak ada akar serabutnya. Lakukan pembersihan akar serabut pada akar utama itu saat akar utama masih berusia muda seperti ini, jadi lebih enak untuk membersihkannya. Jadi setelah tua seperti ini kita bisa langsung mengecatnya teman-teman. Usahakan pembersihan akar serabut itu berjangka kurang lebih 1 minggu saat mau proses pengecatan. Jadi untuk luka atau bekas pembersihan dari akar serabut itu sudah kering, jadi seperti ini pori-porinya sudah tertutup teman-teman. Ini aman untuk dilakukan pengecatan karena bekas lukanya sudah tertutup. Kemudian saat proses pengecatan pada akar, usahakan media tanam atau permukaan media tanam itu tertutup plastik atau yang lain, supaya cat yang kita oleskan pada akar tidak menetes pada media tanam. Itu untuk mencegah supaya cat yang menetes itu tidak terkena media, karena jika terkena media takutnya nanti akan mengganggu pertumbuhan dari bonsai kelapa itu tersendiri. Oke teman-teman, akan saya praktekkan bagaimana proses pengecatannya. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol like,
share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, simak videonya sampai habis. Let's go.